Ini udah hari ini, mulai hari ini ya Pak ya? Iya, mulai hari ini. Oke. Pak, rencana sampai berapa lama Pak? Ya, 3 hari. Bapak saat ini usianya? Usianya sekitar 55 tahun. Oke. Pak, mulai hari ini di sini mogok produksi ya Pak? Iya, mogok produksi. Kegiatannya apa? Mogok Indonesia. Kegiatannya apa selama libur 3 hari ini? Enggak ada kegiatan. Nganggur aja. Nganggur, ya, ikut-ikut survei. Pak, sejauh ini gimana Pak respon teman-teman? Mungkin dari sini juga, terus dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang buka atau produksi atau gimana Pak? Makanya ini kan sudah disepakati kita bersama. Andai kata ada yang bandel, itu kalau kena sweeping kan jangan salahkan. Itu ada sanksinya sih Pak kalau kena sweeping? Sanksinya nggak ada, cuma diambil barang-barang yang produksinya ya Pak. Pokoknya yang udah jadi ya, apa pasar apa masih berjalan. Pak, rencananya ini sampai kapan Pak? Hari Rabu. Sampai hari Rabu berarti 3 hari ya Pak ya? 3 hari. Setelah hari Rabu, setelah soal harga TP-nya. Pak, untuk harga kedelai sendiri berapa sih, Pak? Satu, kedua, sudah menurut pemerintah tanjakan harga kedelai walaupun tidak turun banyak setidaknya stabil. Jangan tiap hari naik. Kan begitu. Mencari setiap bulan ini itu dan kenaikan. Kintal ya. Naiknya 100.000. Nah, harganya berapa sekarang? Harganya tetap gitu Pak. Tetap, misal iya. 10.000 per kilo udah segitu ya, aja gitu ya. Iya. Naik yang terlalu enggak perlu naik. Ini 10.000. Pas sweeping udah berjalan atau gimana? Sudah katanya udah bahkan dari pagi. Kemarin udah ada yang ketahuan dan ada. Di mana aja Pak? Di pasarnya sih. Lengkok. Ada di daerah Gondrong. Gondrong. Iya. Jadi itu barang diangkut terus diangkut. Yang mungkin katanya ada yang bilang tujuan, ada yang bilang rusak di situ. Tahu, makanya kita juga pernah. Kalau misalkan bapak ini kan direbus nih Pak, ini kemungkinan razianya ada nggak? Kalau misalkan umpamanya ada nggak masalah, masalahnya belum dibikin. Masalahnya masih tahap perebusan gini. Oh iya nggak apa-apa. Oh yang razia itu sudah jadi ya? Iya sudah jadi. Ini kan